inilah suasana para pedagang musiman menjelang HUT Republik Indonesia tahun ini. Banyak pedagang pernak-pernik bendera di pinggiran jalan protokol di Samarinda merugi. Pasalnya, daya beli masyarakat turun drastis akibat pandemi COVID-19. Menurut mereka, warga lebih memilih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Apalagi, warga rata-rata telah mempunyai pernak-pernik bendera sejak tahun kemarin. Menurut salah satu pedagang di tahun sebelumnya, mereka bisa meraup keuntungan 2 juta sampai 4 juta rupiah sebulan sebelum perayaan. Namun di tahun ini mereka hanya bisa mendapat untung sekitar 30% sampai 40% saja. Karena di COVID ini kan banyak yang semuanya mungkin ya banyak PHK dari yang kerja-kerja itu kan. Iya Pak. Jadi untuk penjualan tahun ini kayaknya menurun. Keuntungannya ya kalau menurut saya ya sekitar 4 juta ke bawah. Ya maksudnya untuk kemarin-kemarin itu sekitar segitu. Oh. 3-4. Kalau di tahun sebelumnya Pak ya? Nah, bisa. Kalau di tahun ini kayaknya enggak sampai. Enggak sampai Pak ya. Paling 1, paling banyak ya 1,5 lah. Kalau sekarang ini agak menurun banget kan. Soalnya sekarang kan biasa omsetnya tinggi, sekarang omset sama sekali menurun. Kalau biasa-biasa itu ya pendapatan modal sama keuntungannya itu kadang-kadang 30 sampai 100 gitu. Kalau di tahun ini sekarang paling cuma sekitar 40% 30% kan. Menurunnya drastis banget. Derita mereka ditambah karena modal yang mereka keluarkan untuk penyediaan pernak-pernik belum tergantikan. Alhasil, mereka harus rela mengembalikan barang atau akan menyimpannya untuk tahun depan. Dengan harapan, di hari kemerdekaan tahun depan, wabah COVID-19 sudah hilang dan perekonomian kembali normal. Ardi Wiria, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur.